dilakukan. Tapi kalau anak lu diracun, berarti harus ada orang yang meracun gitu. Itu yang bikin Pak Edi ini merasa bahwa harus ada pelaku pembunuhan dari kasus Mirna ini. Kurang ajar lu dokter nih, dokter brengsek lu, gua bilang. Kamu cyanide in the drink. Do you think, no, I have no idea. Did you put it there? No, of course not. Tertanam di diri dia itu satu keanehan. Ayah Mirna Salihin bakal nuntut Netflix. Jangan ditonton itu Netflix, berdebah. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Lidzko. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kenapa sekarang ini banyak banget yang menyerang ayahnya Mirna? Ini kaget. Wow gitu loh. Ayah Mirna ini sebel banget sekarang sama Netflix. Suruh kita semua jangan nonton Netflix. Kenapa? Janganlah dengerin Netflix. Netflix itu penipu. Karena menurut dia terbrainwash, otak-otak yang tadinya mendukung Jessica malah berbalik menyerang dirinya. Buset. Oke, kita mau bahas singkat aja. Ini benar-benar singkat banget. Let's go, mau bahas. Karena kalian pasti udah berseliweran di TikTok udah banyak, yang ngasih pendapat juga udah banyak. Yang nonton Netflix-nya pasti nggak banyak kan? Karena makanya itu dia terbrainwash gitu lulululul. Bahas poinnya yang tentang papanya ini mau nuntut Netflix mungkin ya, benar juga marah sama Netflix gitu. Dan dia ngasih lihat CCTV Jessica di mana Jessica ini memang masukin racun, diyakini itu caranya nukar sedotan gitu. Papanya nih yang punya nih, gokil papanya. Perhatikan tangan kiri dia. Jadi gini, Netflix itu saya ketipu sama dia. Ketipu katanya. Netflix itu adalah orang Singapura yang punya, namanya Jessica Wong. Nah, yang syuting kita, direkturnya maupun sutradaranya itu namanya Rob Smith. Saya nggak dapat apa-apa dari dia, cuma dia minta tolong untuk menjawab. Ya saya jawab. Tapi kenyataannya apa yang dia tayangkan itu nggak sesuai dengan kenyataan yang ada itu. Waduh parah itu Netflix. Sehingga inilah yang terjadi. Makanya saya mohonlah izin kepada Bapak Ibu, adik-adik saya, karena Om Ketua kan juga sekarang. Pemirsa lah. Ya pemirsa lah. Jangan sampai terkecoh oleh Netflix. Netflix itu dia cari duit. Kalau perlu diadu domba kita nih, kayak zaman Belanda dulu, kita diadu domba. Okay. Warga-warga dengan warga. Yang dapat duit dia. Ya kalau Netflix kan bukan apa-apa, kita udah mesti bayar iuran itu. 110 ribu, berapa itu? Nah. Jangan kita dikecoh, dia mau cari duit di Indonesia, dia adu dulu kita nih, biar rame. Wah, dia viral itu, dapat duit banyak. Saya ingatkan, jangan nonton Netflix, mendingan beli jajan di Gojek. Jadi kalau menurut saya, itu Netflix itu nggak benar, dia udah nipu kita lah. Sandy di Jerman, saya juga kaget, dia juga mau si Rob Smith itu. Jadi, kita selesaikan ya. Jadi, Netflix itu mohon dilupakan aja, karena dia itu bikin itu sampah lah, kasarnya habis. Ya, jadi nggak benar. Dia didengar. Sampah katanya guys itu Netflix. Kalian kalau udah nonton apa belum? Nah, ada beberapa orang ya, kalau Let's Go nonton Netflix, malah Let's Go lebih meyakini lagi Jessica adalah pembunuhnya. Apalagi lagi nonton jadi Code Booster ya. Yang Let's Go poin di Netflix Ice Cold itu, kalau kalian nonton ya, kalau kalian nonton, itu ada JPU-JPU-nya, Jaksa Penuntut Umum ya. Yang dimana JPU ini ada beberapa menangani kasus Sambo juga. Nah, jadi JPU ini ditanyakan motif, kan selalu bertanya ya. Kalau Jessica ini motif membunuh Mirna ini apa? Katanya ada lesbom gitu. Iri dengki gitu. Ini Mirna kehidupannya lebih kaya dan lebih cantik gitu. Punya saudara kembar lagi? Saya nggak punya saudara. Pakai gitu ya. Nah ini pokoknya ada banyak spekulasi. Nah kata menurut ini, menurut JPU, Josok pijat urut. Lululululul. Josok penuntut umum ya. Mereka bilang motif itu nggak perlu. Kami tidak langsung menuduh Jessica sebagai pelaku tindak pidana. Dari mulai kopi itu dibuat sampai kopi itu terakhir dijadikan barang bukti. Di undang-undang, JPU tidak dipaksa untuk menemukan motif. Yang dipaksa adalah petunjuk-petunjuk untuk apakah memang butuh motif dalam suatu pembunuhan berencana ini. Si penting, tapi dia tidak perlu dibuktikan. Si pasal memang tidak membutuhkan motif. Ada bukti langsung yang melihat Jessica menuangkan racun. Dengan kami, tidak harus ada bukti langsung. Rangkaian alat bukti yang ada, Jessica yang bisa melakukan pembunuhan ini. Ada juga nih yang malah meyakini Jessica ini mungkin memiliki psikopat gitu. Ini sudah bertujuh tahun. Saya tanya lagi kembali. Hal yang sama dia jawab, "Om, jangan tanya itu lagi. Saya tidak mau," katanya. "Saya tidak akan mau mengakui sesuatu hal yang saya tidak pernah lakukan." Mulai waktu diperiksa di polisi, dimasukkan di sel T, katanya, sel tikus itu. Lampu dihidupkan berapa bulan, nggak tahu dia di dalam itu, sampai matanya itu jadi kering. Nggak ngaku juga. Polisi kita ahli-ahli loh. Teroris 10 hari ditangkap, nggak ngaku semua itu.
Jago-jagonya teroris ditangkap itu nggak kuat. Banyak saya pernah wawancara juga teroris, mantan teroris ini masukin sel tikus berapa lama nggak kuat. Nggak kuat. Jessica bertahan. Dia dimasukkan sel tikus juga. Menurut Jessica nggak kuat. Sampai sekarang dipertahankan. Nah, dari tayangan video ini kan Pak Oto mengatakan, saya ini udah berkali-kali jenguk Jessica ya. Saya minta, kamu ngaku aja lah Jess, kamu ngaku aja lah Jess. Tapi dia tidak pernah mau mengaku. Udah 7 tahun guys. Dan juga dia juga pernah masuk ke dalam lingkungan, apa? Bukan lingkungan, sel tikus gitu. Jadi kurbu besar aja, seorang teroris itu kalau masuk sel tikus itu nggak kuat banget gitu. Apalagi Jessica yang perempuan. Tapi kok dia bisa kuat banget? Nah, berarti kan mental Jessica ini kuat banget. Apalagi kalau kalian nonton Ice Cold. Yang udah nonton ya, di setiap wawancara itu Jessica tuh kayak, are you okay? Are you good? And then ada juga yang dari jurnalis Australia nanyain, you explain the cyanide in the drink. Do you think, no, I have no idea. Did you put it there? No, of course not. Tertanam di diri dia itu satu keanehan yang dia bisa lakukan dengan tenang. Jessica tuh lagi jalan sambil enggak, of course not, gitu. That is impossible, tapi sambil melenggang gitu. Kalau kita kan, pasti kita udah minta ampun, kita bakal nangis, dan kita bakal minta ampun, mengatakan bahwa, dia tuh teman saya, ngapain saya bunuh dia, gitu, dan lain-lain gitu loh. Jadi Jessica kan enggak, berarti kan mentalnya tuh sangat-sangat kuat. Nah, mental yang kuat ini malah membuat Lisko tuh jadi psikopat. Dia sampai mau menunggu dan rela 20 tahun di penjara, karena hal yang dia inginkan tuh udah tercapai gitu ya, itu menghabisi Mirna gitu. Nah, apalagi dia punya catatan kriminal sebelumnya di Australia yang dia marah-marah sama bosnya, ayat 14 lah catatan kriminal gitu. Ada dua pilihan ya, dia memang ternyata psikopat yang kuat banget dan memang udah, tujuanku udah tercapai, aku gak perlu lagi hidup di dunia itu. Dan dia juga bilang 4 tahun dia gak pernah balik ke Indonesia, sekalinya balik ke Indonesia, temannya meninggal. Nah, itu agak curiga. Yang kedua memang dia bukan pelakunya. Gua gak salah, gua gak harus ngaku. Biarin gue jalanin ini, nanti Tuhan yang balas, bisa jadi gitu. Namun pernyataan terbesar kan, kenapa ini malah berbalik ke ayahnya? Inilah kunci daripada perkara ini. Nonton di Netflix, ketika ini mau dikuburkan, Krishnamurti datang, Direktur Kriminal Umum di Mabespori, di Polda. Dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna, Edi, katanya, itu kita lihat di Netflix. Anakmu diracuni. Dari semalam kami tetapkan tersangka. Nggak bisa bicara motif, baru tadi pagi tangkap. Kamu aja ngidik. Menurut kami, ya, alat bukti yang kami miliki cukup. Itu diduga yang mengatakannya adalah Pak Krishnamurti pada saat tersebut ya. Krishnamurti dan juga Sambo gitu. Dia mengatakan bahwa, ini anak lu mati karena diracun nih gitu. Itu menurut omongannya Pak Oto ya itu. Ada spekulasi bahwa anak lu mati karena diracun gitu. Lu harus otopsi. Lu mau otopsi nggak nih? Gitu. Awalnya ayahnya curiga Mirna meninggal karena sesuatu. Tapi tidak pernah mencurigai meninggal karena diracun. Meninggal karena apa? Nah, ayahnya Mirna ini adalah salah satu orang mungkin yang sangat-sangat keras kepala. Nah, kita aja nih orang biasa. Terus ada polisi yang memang tugasnya investigasi. Terus kita dibilang, anak lu meninggal ya? Ini nggak wajar nih. Anak lu diracun nih kayaknya sama orang gitu. Kalau yang ngomong dagang bakso kita nggak bakal percaya. Tapi ini yang ngomong polisi guys. Dan juga punya power gitu, punya jabatan. Masa sih? Lu nggak percaya sama gua lu. Coba cek anak lu otopsi. Papanya Mirna otaknya kayak tanda kutip terbrainwash ya, terbrainwash. Jadinya, polisi aja bilang anak gua diracun nih. Pasti bener nih diracun. Apalagi dengan kehidupan gua yang keras, gua banyak musuh. Bisa jadi anak gua diracun. Ya, makanya sebel papanya Mirna. Jadinya dia investigasi sendiri dan menyuruh polisi lain investigasi. Kebetulan pada saat tersebut, yang diduga mengatakan hal tersebut menurut Pak Oto, harus hati-hati sekali ya. Itu satu Pak Krishnamurti. Yang kedua yang melakukan penyelidikan adalah penulis naskah dan skenario dari Brigadir J. Enggak ya, itu adalah Pak FS gitu. Jadi memang kalau kita dikaitkan dengan masa sekarang, bisa jadi ini sudah diatur alur ceritanya. Nah, mungkin aja ya gitu. Dugaan ya, ini teori nih. Bisa jadi kan sebenarnya nggak ada yang bunuh, mungkin aja, bisa jadi kan nggak ada yang bunuh, bisa jadi, gitu. Sudah mengatakan anak lu diracuni, baru cek dia sampel, nggak ada sianidanya, Pak. Waduh, nggak ada ya? Malu saya nih. Saya udah yakin lagi, kayaknya dia diracun, ternyata nggak ada lagi. Lo, coba kasih sedikit. Bisa jadi kan? Nah, apa orang yang meyakinkan Pak Edi ini, ayah Mirna ini, jika adalah pembunuhnya? Nah, itu dia guys yang bikin rame. Bisa?
Tik. Ini dia masukin sesuatu nih, sianida. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Oh, Pak Tito karnavian katanya. Ah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Oh, Pak Tito ikut turun tangan. Pak Tito, lihat ini justru. Dia panas tuh. Wah, Ed, lu bakalan sidangnya nih scientific, rame nih. Dia bilang begitu. Akrab ya Pak Tito dengan Pak Edi ya? Tuh, lihat tuh. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Nah, kejamnya kan? Maksudnya dia memang kayaknya Ayah Mirna ini memang ada power yang kuat gitu. Dia nggak pengen dihukum mati. Dia pengen si Jessica ini menderita gitu. Perhatikan tangan kiri dia. Ya, oh ini belum pernah dikeluarkan. Oh. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari udah lompat ya. Oh. Jadi posisinya tangan kiri Jessica ini dari rekaman ini ya seperti kayak nyemplungin sesuatu gitu. Apa ini maksudnya? Manggil pelayan apa? Ini manggil pelayan nggak mungkin kayaknya. Terus ini apa ini ya? Kira-kira memasukkan sesuatu bisa jadi. Sihnya itu dia sweet-sweet. Bersweet-sweet. Siapa yang sweet? Dokter Jaya itu loh. Santi keheran. Kok ngotong apa? Embalming kok sweet-sweetan. Dok, emang nggak ada dokter perempuan? Nggak ada. Dia marah tuh. Bukan saya di sini. Gitu ceritanya. Jadi... ya itu kita lupain lah, itu urusan kecil. Emang dia dokter rada-rada. Ketemu saya kabur. Saya kan dulu punya istri yang Tiara itu kan. Nah itu meninggal bapaknya. Ketemu dia lagi nih embalming. Kurang ajar lu dokter nih. Dokter brengsek lu, gue bilang. Kabur. Akhirnya ganti dokter lain. Lucu nah, istilahnya Pak Edi ini ya. Dia ketakutan saya. Ya takut lah. Pakai pestol. Bukan pakai pestol. Saya nggak pernah keluarin pestol. Ya. Pak Edi ini terkenal dengan namanya Edi Cacing ya. Kabarnya dari sini. Kalau bilang tukang mancing aja tanya saya. Sejakarta tahu Edi Cacing nih. Paling jago mancing gitu. Nah, kita sebut dia dengan Pak Edi Cacing. Pak Edi Cacing nih jago mancing. Woi, Pak Edi Cacing yang jago mancing. Lo. Mancing keributan. Enggak ya. Mancing-mancing pokoknya, jago mancing Pak Edi ini gitu, mancing emosi gitu juga bisa gitu. Itu dia hal-hal klarifikasi dari bapaknya Mirna nih guys. Menurut kalian gimana nih, dengan tanggapan papanya Mirna, apakah masih Jessica pelakunya gitu? Kalau let's go, kalau memang Jessica pelakunya, kalau memang disuruh ada pelaku ya, kalau memang disuruh ada pelaku, let's go, tetap meyakini Jessica adalah pelakunya gitu. Kalau disuruh nggak ada pelaku, penasaran dengan orang yang bisa meyakinkan Pak Edi bahwa Mirna ini diracun. Nah, gara-gara Pak Edi teryakinkan Mirna ini diracun, Pak Edi heboh lah gitu. Harry heboh sendiri gitu. Jadinya kalau diracun kan berarti harus ada orang yang meracun kan. Gak mungkin kan tiba-tiba racun itu jalan sendiri. Gitu. Kecuali meyakini bahwa Pak Edi anak lu kayaknya keracunan. Nah, keracunan apa? Keracunan biji kopi. Tuh bisa jadi. Itu berarti nggak perlu ada orang yang dituduhkan. Tapi kalau anak lu diracun, berarti harus ada orang yang meracun gitu. Itu yang bikin Pak Edi ini merasa bahwa harus ada pelaku pembunuhan dari kasus Mirna ini gitu. Weh, gokil keren. Cepat-cepat hire, let's go Netflix. Netflix enggak mau cara let's go aja. Jadi itu dia guys, menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Thank you banget yang udah nonton. Tulis pendapat kalian tentang kasus kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.